Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar guys? Ketemu lagi sama gue di channel sederhana gue ini. Sesuai judul, kali ini gue bakalan bikin konten mengenai hidroponik. Bagaimana caranya kita membuat hidroponik dengan peralatan dan bahan-bahan yang ada di rumah maupun di toko. Oke, kita langsung aja bikin videonya. Tonton terus sampai habis video gue. Oke. Pertama-tama yang kalian butuhkan adalah bahan-bahan seperti peralon. Ini peralon bekas, dan setiap bagiannya gue ukur 6 cm. Lalu ini gantungan baju yang sudah bekas yang udah gak pakai. Styrofoam gue beli. Lalu ini kayak wadah untuk penyemaian hidroponik nantinya. Ini berapa ya, aku lupa nih. Ini murah 6-an itu dia kalau nggak salah. Lalu gergaji untuk gergaji peralon nanti. Lalu tang potong, kemudian tang jepit, ada karter, dan ini lem bakar. Kita butuhnya banyak sih, cuman gue beli dikit dulu. Dan yang paling terpenting adalah bibit sayuran. Kalian tinggal pilih mau menanam apa. Kalau gue pribadi, pertama yaitu menanam sayuran kayak kangkung dan bayam. Di online sih murah, tapi gue kemarin beli merek Jawara itu lumayan mahal sih. Lalu ada kayu, ini bekas gagang sapu, potong menggaris. Lalu pot tanaman, ini gue beli 15.000 di pasar tadi pagi. Oke, pertama-tama kita tambal dulu bolongan yang ada di pot supaya nanti pupuk cair bisa terendam di sini tanpa bocor. Kita menggunakan lem bakar. Oke. Kita tambal yang bolong yang berada di pot tanaman. Nanti ini juga lumayan lama karena gue kemarin nyari yang bolongannya itu dikit tapi nggak ada, kebanyakan begini semua. Jadi nggak apa-apalah, yang penting bisa ditambal dulu. Nah, setelah ditambal bolongannya, nanti hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Oke, ini sih belum sempurna menurut gua, jadi gua bakalan tes menggunakan air kira-kira bocor atau enggak wadahnya, biar kita bisa tambal kalau bolong. Oke, gua ambil airnya dulu. Kita isi wadahnya pakai air. Oke, kita tes apakah bocor atau enggak. Belum. Kita tambahin lagi airnya. Bersihin dulu sekalian, lalu kita angkat apakah bocor. Oke,
ini bocor, kita lihat posisinya di mana. Ya, kelihatan bocornya. Kita tuang dulu airnya. Kita kasih tanda supaya bisa kita tambal yang daerah wadahnya yang bocor. Oke, kita tambahin dulu ke spidol. Tambahin airnya dulu kali ya, biar kelihatan yang bocor itu yang di mana aja. Biar jadi nanti pas gua tambal itu nggak dua kali, sekali aja gua tambal. Bocor yang di mana aja. Oke, kita tandain pakai spidol. Nah, di sini kita tandain satu, ada 3-4, ada 4 titik yang bocor. Udah gua tandain. Langsung kita tambal lagi pakai lem bakar supaya aman. Nah, ini hasil setelah gue tambal wadahnya. Kita singkirin dulu biar bisa gue kasih tahu ke kalian. Ini yang pertama kali nih ya bocornya, ada 3 dan di sini 1-4 tuh sebagian situ, lalu yang di belakang sini tengah 1. Oke, kita singkirin dulu. Selanjutnya kita potong pralon. Ini udah gua ukur tadi pralonnya itu gue hitung masing-masing 6 cm. Jadi 1 cm-nya itu bakalan buat penyangga paralon kayak pot lah modelnya. Oke, kita langsung potong aja ukurannya. Udah gue ukur ya 6 cm. Jadi bisa kalian ukur sesuai kebutuhan. Tapi kalau gue ukur 6 cm. Nantinya yang 1 cm-nya itu ujungnya gue bakar supaya buat penahan di wadah. Ini lumayan susah juga nih. Motongnya bingung gue sendirian soalnya. Udah pakai kaki aja yang penahan ya. Usahain agak rata aja biar kelihatannya mantep lah. Susah juga ya gergaji pralon. Mungkin kalau pakai ada tang potong buat khusus paralon enak nih, jadi nggak perlu digergaji. Tapi pakai alat yang ada aja di rumah jadi lebih enak. Dapat satu ya, ini kayak gini. Nanti 1 cm-nya itu, ini kan ada 6 cm. Lalu nanti gua ukur lagi yang 1 cm-nya khusus buat penahan di media.
beberapa tahun terakhir. Ini sisa dibuang aja, kita bersihin dulu. Nah ini nanti peralonnya buat pot setelah disemai benih-benih bibit sayuran yang nanti bakalan gue semai. Ini agak basah karena bekas tadi ayam bocor. Nah ini kita lap dulu, kita bersihin sisa-sisa bekas gergaji tadi supaya nanti dibakarnya itu enggak berantakan. Nah, setelah dibersihin semua dari sisa-sisa gergaji tadi, kita singkirin dulu biar aman, dan kita bersihin lagi ubinnya, kotor. Nah, sekarang kita lanjut ke wadah nih, nampan. Nah, jadi ini buat tempat penyemaian bibitnya nanti. Nah, nanti peralon gue taruh di sini untuk penyemaian. Tapi nanti sih nggak pakai peralon penyemaiannya. Khusus gue pakai tisu basah aja nanti. Nah, nanti yang ini ujung ininya yang tadi gue bilang 1 cm nanti bakalan gue bakar nih ujungnya, jadi ngembang lah gitu kayak piring. Itu khusus buat penahan di media wadahnya tadi entar. Oke, sekarang waktunya kita bakar peralonnya. Apinya jangan gede-gede, kecil aja. Nah, kita siapin ubin buat kita gepengnya nanti ujungnya. Nah, nanti kalau udah panas ujungnya, kalian tekan kayak gini nih. Nah, biar nanti kayak kembang itu gitu. Nah, pelan-pelan. Usahain yang rata. Jadi nanti hasilnya bagus buat penahan. Nah, kalau udah kering, udah dingin. Nah, jadinya enak tuh jadinya. Setelah peralon dibakar, kita dinginin dulu. Selanjutnya kita bikin penutup wadah dari styrofoam. Kita ukur dulu lebarnya. Nanti kita potong nanti styrofoamnya, bisa buat penutup gitu. Ya, ini ceritanya ala-ala kayak pembangunan lah ya, ngukur-ngukur. Ah, panjangnya berapa itu? 30, 63. 23. Oke. Nah, kita buka styrofoamnya. Saya juga. Oke, lanjut. Kita ukur styrofoamnya. Lebarnya tadi berapa tuh? Aku lupa. 23 apa kalau nggak salah ya.
kali ya, 2-3 syukur aja kali ya. Ntar kalau kelebihan bisa dipotong, asalkan jangan kurang. Kalau kurang kan bahaya. Gak ada penggaris panjang sih, kalau ada penggaris panjang enak. Tinggal sereset, sereset. Gue juga bingung ini cara motongnya ntar gimana. Jago gambar soalnya. Nah, habis dipotong kayak gini modelnya. Nah, ya kan? Pas. Jadi buat nutup wadah. Nah, nantinya bisa buat naruh pot peralon di situ. Oke, kita bersihin dulu. Sekarang kita beresin. Yang ini sisanya taruh di plastik aja. Selanjutnya kita bikin alat buat bolongin styrofoamnya. Ini gue pakai jemuran bekas yang udah nggak kepake, udah karatan. Di sini gue bakalan bikin alat buat bolongin styrofoam. Kita butuh tang potong sama tang jepit, kemudian kayu buat pegangan. Nah, nanti di sini styrofoamnya kan bulat gitu tuh. Dibolonginnya biar bolonginnya rata gitu kan, enak jadi buat pembolong. Nah, diameternya itu gue ukur menggunakan peralon 1 in. Nah, ini gue potong dulu. Nah, ya kita ngambil bagian yang lurusnya aja. Aduh, keras juga nih ya. Nggak ada tenaganya gue. Otekin aja kali ya, diotek-otek. Nah, ini plastiknya keluarin dulu, susah juga, sobek aja kali ya, disobek. Nah, jadi kayak begini. Kita bikin lingkaran dengan ukuran diameter peralon yang 1 in, supaya nanti pas dibolongin styrofoamnya pas gitu kira-kira. Keras juga ya kawat yang punya baju. Aku butuh tenaga ekstra. Nah, oke lah gitu kira-kira. Tinggal kita kecilin dulu. Ini lubangnya agak kegedean soalnya. Biar masuk, biar pas gitu. Susah juga sebenarnya, ada alatnya, cuman ngapain beli, pakai aja alat sama bahan-bahan yang ada di rumah, sederhana lah, bisa dipakai. Ini lubangnya masih kegedean, tadi gua ukur, kita kecilin lagi.
Semoga pas susah misalkan. Untuk kalian, kalau untuk bikin ini hati-hati ya guys, takut kena tangan. Nah ini lumayan pas nih lubangnya, tinggal kecilin dikit aja supaya pas, kan jadi enak. Nah nanti kalian tekuk ke atas kayak gini nih. Nah itu dah. Jadi kan? Nah, nanti kabel itu besi gantungannya kita potong dikit ujungnya. Ini agak keras juga soalnya. Pokoknya kalau bikin gini hati-hati tangannya, karena tangan bahaya, bisa ketusuk. Yang penting safety aja ya guys, kalau bikin kayak gini. Nah, udah jadi. Mantep, jadi. Kalau besinya kepanjangan, kelebihan lah gitu, tinggal potong aja. Si bawahnya mangap nih. Nah, kan ukurannya pas tuh. Yang ribet ini potong aja kali ya. Nah, potong aja. Terus keras juga. Guys, bahaya soalnya. Kalau emang kalian nggak bisa bikin, beli aja, ada kok. Ini kalau menurut gue sih gampang bikinnya, jadi gue bikin aja. Nanti kita pasangin kayu tuh kayak gitu jadinya, keren kan? Jadi oke, selanjutnya kayak gini bentuk sebelum gue bolongin. Ini sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 13 titik. Dan ini ukuran styrofoam yang nantinya bakalan gue bolongin pakai alat bolong styrofoam yang gue bikin tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Oke, sekarang kita lanjut pak. Oke, sekarang waktunya kita panasin alat untuk bolongin styrofoam. Apinya nggak usah gede-gede, kecil aja. Oke, ini dia, kita panasin dulu besinya, nanti bisa kalian bolongin sesuai
yang udah kalian bikin di styrofoam. Kita mulai coba. Pluk. Nah, jadi ya, keren. Oh, bolongnya mantep. Nempel lagi. Kita panasin lagi, satu lagi. Bawah. Plung. Satu lagi. Plung. Mantep. Hati-hati guys ya. Kalau gini. Nanti hasilnya kayak gini guys. Tuh. Bolongnya rata kan? Enggak mencong-mencong. Tuh, cakep. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Saatnya kita bersihin tadi peralon yang udah kita bakar ujungnya. Bersihin semuanya ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Sisa asik. Nah, jadi nanti peralonnya kita masukin ke lubang yang udah kita bikin tadi bolongannya. Jadi jadi buat penyangga lah gitu ujungnya ya enggak. Jadi keren kan modelnya. Tuh. Jadi keren. Nah, ngampannya kita lap juga, bersihin dari air. Nah, tempatnya wadahnya juga buat hidroponik ya, jadi cakep. Oke guys, hasil dari kerajinan tangan gue tentang cara bikin hidroponik buat di rumah ya, lumayan lah buat kecil-kecilan dengan harga terjangkau. Ini kurang lebih 25.000 modalnya, dan ini bibitnya. Nanti kita semai menggunakan tisu basah, dan ini wadahnya penyemaian. Yang dibutuhin buat penyemaian yaitu nampan sama tisu. Kenapa gue pakai tisu? Karena sebenarnya sih pakai rug wool ya, berhubung paket hemat, jadi gue menggunakan tisu aja. Nanti tisunya gue basahin. Kalau pakai rug wool juga bagus, sama aja lah penyemaiannya. Nanti tisunya kita basahin. Nah kayak gini, gue basahin. Setelah dibasahin, kita buka bibitnya, bibit bayam. Ya guys, bibit bayam tuh merek Jawara. Kita semai ya kira-kira aja lah di tangan. Jadi nanti satu peralon itu berapa ya? Ya nanti nunggu numbuh kecambah aja, bisa kita hitung nanti. Nah ini bibitnya kita semai satu-satu, bukan satu-satu sih, satu peralon beberapa biji bayam. Selanjutnya kita pakai bibit kangkung. Bibit kangkung guys, kita buka dulu plastiknya. Gue baru tahu nih, biji kangkung itu gede-gede. Kita taruh beberapa ya,
minimal ya 1 sampai 5 lah. Yang penting buat percobaan aja dulu. Habis itu kita tutup lagi pakai tisu, kemudian kita basahin lagi tisunya. Jadi benar-benar lembab. Dan setelah lembab, nanti bibit penyemayan ini kita simpan di tempat yang gelap. Kita tunggu 1-4 hari agar bisa tumbuh cabang. Nah, jadinya kayak gini. Oke, mungkin itu aja video gua kali ini. Nanti bakalan gua update setelah bibitnya tumbuh ke cabang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.